Saya terapan Kedewet Semarang dan profesi bidan sebagai calon ketua Dema nomor 22. Saya lahir di Sorong tanggal 2 Juli 2001 dan menjadi anak kedua tunggal dari keluarga sederhana. Walaupun saya seorang perempuan, saya dididik oleh orang tua saya untuk menjadi orang yang kuat, mandiri, tangguh, dan berwawasan luas. Oleh karena itu, saya tumbuh dan berkembang menjadi sosok pribadi yang disiplin dan berorientasi pada tujuan. Untuk menjalani kehidupan, tentunya kita mempunyai prinsip atau moto hidup. Untuk moto hidup saya yaitu Suruh Dirojeng Ningrat Lebu Dari Tangan Suti, yang artinya segala sifat kekerasan hati dapat dikalahkan dengan kelembutan. Untuk kegiatan yang sangat saya sukai yaitu memasak, menyanyi, menari, menulis, membaca, dan untuk kegiatan berolahraga saya sangat menyukai berenang dan seni bela diri. Saya sudah memulai organisasi saya sejak saya masih SMP. Lewat organisasi saya tersebut antara lain menjadi OSIS komunikasi, koordinator komunikasi, dewan penggalang, dewan kehormatan, OSIS kehidupan berbangsa bernegara, koordinator kehidupan berbangsa bernegara, koordinator divisi penelitian dan pengembangan di Paskibra Gempas Mada, Komisi 1 Dewan Mahasiswa Kabupaten Semarang. Dengan adanya cukup banyak pengalaman organisasi saya ini, saya merasa cukup mempunyai kemampuan dalam bidang menganalisa dan pemecahan masalah. Kemudian prestasi yang telah saya capai yaitu juara harapan 3 karya tulis ilmiah sejarah tingkat kabupaten, juara utama 3 LKBB Garuda tingkat provinsi Jawa Timur Jawa Tengah Open, dan juara 3 NBIS Drama tingkat kabupaten. Visi misi saya yaitu mewujudkan Dewan Mahasiswa Kabupaten Semarang sebagai wadah aspirasi yang efisien berasaskan demokrasi dan kekeluargaan. Untuk mencapai visi tersebut, saya mempunyai 4 misi, yaitu membangun hubungan internal dan eksternal organisasi yang bersinergi dan harmonis, menjunjung tinggi nilai demokrasi, mewadahi aspirasi mahasiswa sebagai upaya kemajuan bersama, dan yang terakhir melaksanakan tugas pokok sesuai aturan yang berlaku. Adapun inovasi proker yaitu ada 3, praksimal, asfiksia, dan kontrasepsi. Maksimal adalah program aspirasi maksimal, di mana sebagai suatu sistem untuk menampung aspirasi dari mahasiswa dan sebagai penilaian kinerja himadima. Kemudian ada asfiksia, yaitu ASI eksklusif sehat ibu dan anak sebagai upaya pengabdian masyarakat. Dan ada kontrasepsi, yaitu konseling masyarakat paham seks reproduksi, juga merupakan upaya pengabdian masyarakat. Mari bersama kita wujudkan Pemira 2020 dengan menciptakan solidaritas tinggi melalui demokrasi. Genggam tanganku, rangkul diriku, wujudkan Dema yang bermutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.